Sobat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep bersama aku Alvin. Dan ya, ini udah ada mobil di sebelah kiri saya nih. Ini ada Jeep JK dua pintu, yang gimana kalau kalian lihat dari konsep untuk modifikasinya, ini tuh adalah Jeep kota. Tapi guys, jangan lupa, selain Jeep kota, karena dia udah di lift kit 2,5 inch dan juga udah menggunakan ban yang lebih besar, dan pasti nih aksesoris yang wajib dimiliki oleh seorang off-roader sejati. Ini udah ada snorkel dari AEV. So guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Terutama nih, buat teman-teman kalian yang punya Jeep tapi masih standar, atau kalian baru pengen beli Jeep tapi masih galau nanti konsep modifikasinya ke arah mana nih, ke arah off-road atau ke untuk Jeep kota atau adventure atau overland, anything lah ya, ini cocok banget nih. Jadi aku akan terangin mulai dari bagian eksterior, terus interior, kaki-kaki, itu aku akan detailin di video ini. So, kita langsung aja ke videonya ya, let's go. Oke, sahabat Jeep, jadi untuk bagian pertama yang mau aku jelasin adalah bagian eksterior. So, kan kalau pasti udah ngintip-ngintip, udah lihat-lihat, ini udah ada snorkel dari AEV. Jadi, aku mau jelasin sedikit mengenai fungsi dari si snorkel ini. Jadi untuk fungsinya adalah dia untuk mengambil udara bersih dari depan yang akan disalurkan melalui lubang ini ke dalam intake. Nanti biar udaranya tuh tercampur ke dalam mesin dan mesin mendapatkan udara yang lebih bersih daripada dia mendapatkan udara panas dari mesin atau dari depan atau juga dari bawah. Kayak gitu sahabat Jeep. Dan fungsinya juga pada saat kegiatan off-road nih, apalagi yang sampai nyelam-nyelam ke lumpur. Kan yang pasti kan kalau di dalam lumpur, udaranya kan pasti mentok nih, misalkan lumpurnya tinggi banget. Nah, dia pasti mentok di dalam tabrak-tabrak depan, terus bawah juga penuh. Nah, ini salah satunya penolong untuk kegiatan off-road kalian nih, snorkel. Jadi masih bisa udara masuk ke dalam mesin kalian. Seperti itu, sahabat Jeep. Nah, sahabat Jeep, jadi untuk next, selain dari snorkel, dia juga udah melakukan perubahan banyak nih untuk di bagian depannya. Yang pertama, itu ada bumper. Jadi bumpernya dia udah pakai bumper besi yang model anniversary yang Euro style. Ini udah besi ya. Nah, ini bener-bener udah besi guys. Jadi selain untuk gaya, ini juga bisa melindungi kalian pada saat amit-amit terjadi tabrakan, atau ini juga bisa difungsikan sebagai pembuka jalan pada saat kegiatan off-road atau overland kalian yang di dalam hutan. Jadi kalau kalian mau nabrak ranting, mau nabrak ya pohon-pohon kecil gitu, masih aman karena ini bumpernya terbuat dari besi guys. Lalu kita lanjut, ini ada, kalau kalian lihat di sini ada flip untuk cover plate. Nah, jadi fungsinya biar pada saat kalian perlu menggunakan winch, itu nggak perlu yang namanya cabut colok cover plate-nya ini. Jadi kita udah pakai cover plate yang ini. Lalu yang pasti ada tambahan, ini ada winch Warren 9,5 CTI. Selain itu juga, untuk di bagian depan, dia udah menggunakan hood lock. Jadi fungsinya adalah ini nih, untuk mengamankan apa yang ada di dalam kap mesin kalian. Jadi kan kalau kalian lihat, ini caranya gampang banget, tinggal kalian putar aja ke kiri, lalu kalian buka juga ini bagian kunci, bagian sampingnya, dan udah. Setelah ini terbuka sama seperti biasanya. Nah, itu sampai. Jadi fungsinya ini untuk nge-lock. Ini nggak bisa dibuka kan, karena dia ada locknya gitu sahabat Jeep. Lalu ada juga dia udah melakukan perubahan nih di bagian kunci dari kap mesinnya. Yang ini udah besi, yang pasti ya tahan lama lah, lebih awet. Karena kan kalau yang standar itu masih terbuat dari karet. Ada juga pergantian di bagian lampu-lampunya nih sahabat Jeep. Untuk headlampnya sendiri dia menggunakan headlamp dari JW Speaker. Yang ini ukuran 7 inch yang udah plug and play dengan Jeep JK kalian. Lalu ada juga pergantian di bagian bawah nih, ini ada fog lamp warnanya putih. Ini fog lamp dari JW Speaker, kalian bisa lihat kan tulisannya list merah dari JW Speaker. Lalu tambahan juga ada lampu di samping nih, kiri dan kanan, ini dari Rigid Industry. Untuk bracketnya dia juga ganti nih, pakai yang dari Rigid Industry sahabat Jeep. Untuk lumensnya itu sekitar 3100an si lampu rigidnya. Nah, untuk dari segi depannya seperti ini, kalau misalnya lihat sama-sama, dari tampilannya benar-benar enak banget dilihat dan nyaman. Dan benar-benar emang ciri-ciri mobil Jeep kota nih. Tampilannya simple, elegan, tapi masih bisa buat off-road karena udah ada snorkel kayak gitu.
Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Kita akan lanjut ke bagian kaki-kaki nih, sahabat Jeep. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi untuk kaki-kaki, dia tuh udah menggunakan lift kit 2,5 inch dari IV. Makanya dia bisa menggunakan ban yang lebih besar daripada yang standar. Ini sekarang udah pakai ban dari BFG, ukuran 35, 12,5, ring 17, AT, K02. Lalu untuk velgnya dia juga udah pakai dari Prokom. Lalu aku lanjut ke bagian depannya sedikit. Itu tuh ada long tie rod sama drag link. Jadi dia udah ganti yang heavy duty itu dari merek Synergy. Nah, fungsi dari long tie rodnya itu adalah untuk meredam getaran yang dihasilkan pada saat kita berkendara nih. Jadi tuh nggak langsung naik ke setir. Itu diredam sama yang namanya long tie rod. Ataupun ada nih namanya drag link. Jadi fungsinya sama, meredam getaran juga pada saat kalian melakukan manuver berlebih. Nah, kalau untuk track bar ya, itu tuh masih sama, dia masih menggunakan yang standar. Tapi nih, di bagian depannya lagi, itu ada yang namanya shock steer. Dia pakai shock steer dari Fox, yang dimana itu bisa disetel hingga 24 klik. Ini yang shock steer Fox yang khusus GK nih, sahabat Jeep. Jadi steernya tuh sudah dipastikan bakalan antang, lurus, aman pada saat kalian pakai. Ini tadi kita udah test drive juga, jadi sekitaran di 150-an ke atas, itu tuh setirnya masih lurus dan nggak goyang, dan kita masih bisa lepas tangan pada saat kita di bawah ini nih, gitu sahabat Jeep. Oke deh, untuk bagian kakinya seperti itu sahabat Jeep. Nanti untuk interior kita akan bahas setelah ini ya. Let's go. Oke sahabat Jeep, sorry tadi aku kelewatan. Ini ada satu bagian nih yang di bagian kaki-kakinya, yaitu di bagian pengereman. Dia udah pakai kit dari Baer. Ini mana ini udah big brake, disnya ganti, terus untuk tempat remnya juga ganti, pistonnya ganti. Jadi untuk bagian depan dia ada 6 piston, 3 kiri, 3 kanan. Lalu untuk di belakang tuh ada 4, 2 kiri, 2 kanan. Nah, jadi untuk di kecepatan tinggi pun mobil ini masih tetap aman, stabil dan nggak bakal goyang pada saat melakukan pengereman karena dia udah pakai kit dari Big Brake si Baer. Kayak gitu sahabat Jeep. Oke, lanjut aja ke video berikutnya. Oke, sahabat Jeep. Jadi aku pengen nambahin aja sedikit di bagian kaki. Dia udah mengganti selang rem nih dari yang standar menggunakan selang rem dari Terraflex yang bahannya itu dari Braided Stainless. Jadi untuk alirannya lebih maksimal turun ke dalam pistonnya nih. Jadi kan kalau misalkan masih standar dia bahannya karet. Nah, kalau ini kan tuh panas tuh sahabat Jeep. Kalau kalian ngerem nanti karetnya itu akan melebar tabung apa selangnya itu. Jadi kalau udah pakai yang braided stainless dia kan nggak bakal melebar, tetap segitu aja. Jadi lebih maksimal dalam pengeremannya. Lalu kalau misalnya juga di sini ada yang namanya knalpot. Jadi udah ganti knalpot standar menggunakan knalpot dari Magnaflow. Nah, nanti aku akan kasih tahu gimana suara dari knalpot ini, sahabat Jeep. Dan kalau di dalam tuh suaranya kayak apa? Gitu. Nah, jadi seperti itu sahabat Jeep untuk bagian kaki-kakinya dan juga eksteriornya. Kalian bisa lihat kan, dia cuma ada tambahan juga. Di sini ada tire cover yang model Terraflex. Dia ganti karena udah menggunakan ban lebih besar, yang pasti kan bobotnya itu lebih berat sahabat Jeep. Jadi kalau misalkan masih pakai yang standar, nanti takutnya tuh nggak kuat atau tahan lama. Jadi kita ganti sama yang model Terraflex yang udah bahannya dari besi juga. Nah, itu. Jadi seperti itu aja untuk tambahan eksterior sama kakinya, dan kita coba akan mengintip di bagian dalamnya seperti apa, kayak gitu. Let's go. Oke sahabat Jeep, jadi untuk bagian interiornya nggak banyak, dia cuma menambahkan dua part. Yang pertama tuh ada peredam panas nih sahabat Jeep. Jadi ini adalah salah satu aksesoris wajib yang kalian miliki pada saat kalian punya Jeep nih, karena kalau nggak panas matahari di Indonesia tuh bakalan nembus ke kepala kalian nih, asli. Karena topnya di si Jeep ini adalah dari plastik. Jadi fungsinya selain untuk peredam panas, dia juga bisa meredam kebisingan dari luar. Yang ngurang-ngurangin dikit lah ya, jadi nggak terlalu bising pada saat kalian mendengarkan musik favorit kalian. Lalu yang terakhir, itu ada karpet dari base top, sahabat Jeep. Untuk bersihnya gampang lah, sama kayak karpet biasanya. Kalian tinggal buka, tinggal semprot pakai air,
Ya, fungsinya untuk melindungi biar bagian bawah kalian tuh nggak terlalu kotor pada saat kalian melakukan kegiatan outdoor kayak di off-road, overland ataupun camping ke hutan, kan tuh alas kaki kalian tuh bakalan basah ataupun kotor tanah atau lumpur ya. Jadi melindungi kayak gitu sahabat Jeep. So guys, aku rasa untuk video kali ini segitu aja. Kalau misalkan kalian belum jelas ataupun penjelasannya kurang detail nih, nah kalian bisa DM Instagram atau chat WA sales kita biar kalian tahu nih brand-brand apa aja yang terpasang di mobil ini dan harganya berapa, itu juga kalian bisa tanya sahabat Jeep. Jadi seperti inilah tampilan dari Jeep JK 2 pintu 3,6 dengan konsep Jeep kota tapi masih enak dan nyaman dipakai off-road, overland ataupun kegiatan camping bersama keluarga. Oke deh sahabat Jeep, jangan lupa kita juga tersedia di marketplace, kita ada di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, yang terakhir kita ada di Shopee. Dan kalau kalian mau datang juga ke Pioneer Jeep, itu bisa tinggal buka aja Google Maps. Kalian bisa cari, ketik Pioneer Jeep di Google Maps di Ruko Cempaka Mas Blokan nomor 32. Atau nih, kalau misalkan kalian gak punya waktu untuk modifikasi, datang kemari atau malas banget gue buat buka-buka apa marketplace nyari-nyari barangnya susah, gampang om tante, kalian tinggal telepon aja sales kita, bilang bro gue pengen modifikasi ini harganya berapa sekian, nah gue minta tolong biar orang lu terbang aja ke tempat gue. Kita bisa sahabat Jeep, kita ada program yang namanya home service, jadi semua teknisi kita nanti bisa diarahkan ke tempat kalian untuk melakukan pemasangan. Ya nggak semuanya lah, tergantung tingkat kesulitan dari pemasangan dan kayak gitu sahabat Jeep. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita dan jangan lupa di like, comment, subscribe dan tungguin video berikut kita karena aku akan kasih tahu info nih apa aja yang terjadi di Pioneer Jeep, aksesoris apa aja yang baru masuk ataupun yang lainnya kayak gitu. Thank you. Dadah.